Okey, dalam headspace 1 dan semayan kita sekarang ni. Okey. Alamak. Suburnya lah pula rumput tumbuh dalam polybag kita ni. Okey, jom kita tengok semayan. Hello. So, okey, kita jumpa lagi setelah berapa minggu saya tak update di kebun ni sampai kan rambut pun dah berubah dah. Okey, now hari tu saya dah cerita tentang folia, okey. Lain sikit lah. Okey. Kita hari ni nak spray 911. Okey, 911 dengan serbuk herba untuk whitefly. Kita nak apa nama? Tak bising ah. Okey, kita nak attack whitefly yang sekarang ni tengah makin bermaharaja lela dekat space 2 tu. Begitu juga dengan hawa daun, so hawa pucuk. So kita nak settlekan, bukan settlekan lah, kita nak try lah basmi 911. Okey, 911 dengan serbuk herba untuk whitefly. Okey, so cara penggunaannya mudah saja, okey. Kita ada tong 16 liter. Alright. So untuk whitefly, okey, serbuk ni lebih kurang 10 gram untuk satu tong ni lah. Untuk 911. Okey, 911 ni lebih kurang 60 ml. Lebih kurang 60 ml lah. Okey. Kedua-duanya adalah bertujuan untuk kita attack serangan whitefly dengan space 2 tu. Begitu juga dengan hawa pucuk, hawa daun ya, yang sekarang ni semakin agak banyak jugalah. So simple ya. Jadi hari ni kita akan attack space 2 tu, dan sebelum tu, sebelum pulang nanti saya akan bawa kita melawat ke space 1. So ada something yang saya nak tunjuk di SPS 1. Okay, so itu saja. Tunggu sekejap, kita spray dulu baru kita balik. Bye. Yes. Okay, so ini adalah semayan baru untuk SP1 ni. Okay. Yang sekarang ni berusia dalam 23 hari selepas semai. So kami target dalam 28 ataupun 30 hari lah. Okay, barulah kita akan pindahkan ke polybag lah dalam minggu depan lagi. Okay, so seperti sebelum ni juga, okay, semayan ni memang telah diberi baja. Isi dia, kepakatan isi dia adalah lebih kurang 0.8 hingga 1.0 lah isi. Okay, isi baja. So, itu saja. Jumpa lagi next time. Time kamu sudah panjang balik. Okay, kita jumpa lagi next time. Thank you for watching. Bye-bye.